Dedaran masih kuangan, amunisi masih sebuah kuangan. Ken-ken caranya jani ye. Duh, sing jadi kerana kira-kira harus tetap menjalan. Ini siapa? Ampir otian lagi. Bedil tahwin tulung dasi. Yang kenang sisanya. Bang senjata pesing. Apa bang tiing gen? Kirago harus tetap mengalih persenjataan. Kalau ingat, Kirago harus ngastiti pangirageman keselamatan. Tuh gen ini yang ragunya lanang jani. Buat apa mandi? Toh nanti kita keringat lagi. Lagi pula tidak ada perempuan pun di sini. Mandi tak mandi, siapa yang tahu? Badan kita ini tahan air. Sang Jaga, sang Pemberi.
ke Tanah Haron tinggal 2 hari perjalanan. Sekarang hampir gelap. Saya minta bantuan kepada kalian. Apakah kita terus bergerak atau istirahat di sini? Tapi ingat, ini desa sangat miskin. Makanan tak ada mencukupi untuk pasukan kita. Sebagian harus berangkat sore ini, sebab kondisi perjalanan akan terasa berat. Dan sebagian dia yang memimpin. Besok pagi harus sudah berangkat. Jika bergerak malam, itu lebih aman. Kita harus memikirkan pengintai yang dari udara. Kita tak tahu apakah kita melewati jalan terbuka. Untuk itu, sepertiga dari kalian berangkat sore ini, terutama pasukan yang membawa senjata berat. Yang berangkat besok pagi adalah pasukan yang dapat bergerak cepat. Tapi ingat, begitu dekat desa Pesagi, saya larang keras pasukan untuk memasuki desa itu sebelum kita akan bergabung. Siap. Niki, J. Eh, kantor ngedas-ngedasin bedil. Perjuangan selama ini, Wirage sarang bedil pun Niki berjuang bersama-sama. Men, ngelain tuni mudik bedil kan? Ingat, J ya keluarga. Ek selalu ingat ya keluarga, J. Tapi Ek masih memikirkan kemerdekaan Indonesia, sareng rakyat-rakyat Baline sami. J nyatuan keluarga, Ek gak ngelah masih keluarga. Ngelah kurnan, ngelah panak. Apa bin kurnan sedang beling? Tuh dengan Ek sebat. Kurunan beling bakat kalain. Ibu Rago ken-ken masih kabar nih. Saya berada di pihak yang berseberangan. Dan saya yang berada di hadapan saya adalah istri dari sahabat saya, Mukhtar. Seandainya saja Ngurah Rai tidak bersikeras untuk menyerahkan dirinya, tentunya ini tidak perlu terjadi. Kata-kata Tuan bertentangan. Tuan sudah menangkap saya. 2 suami saya berubah pikiran, berubah jalan, berubah nasib. Tuan tidak akan pernah berhasil. Dan saya juga tidak akan pernah menyesali pertemuan kita sebelum ini. Ada Dharma,
dan karma kesini. Sukarno itu sangat keras kepala. Tidak ada gunanya membela kendak dia. Saya di sini untuk mencegah peperangan lebih lanjut dan jaga sanggilannya. Mencegah lebih banyak orang korban untuk itu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Saya tidak mencari kebenaran. Saya hanya melakukan dharma saya. Lakukanlah juga dharma Tuhan. Jika Bapak mendukung kami untuk perjuangan, Bapak akan dikenal sebagai pahlawan. Apa Bapak bahagia jika nantinya Bapak dikenal sebagai pengkhianat bangsa? Sudah banyak Pak pengkhianat bangsa. Mereka ibarat musang berbulu domba, mengatasnamakan rakyat untuk merdeka, tapi apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Saya tahu, Bu Lesti. Saya berada di persimpangan. Tapi saya tidak mau dikenal sebagai pengkhianat bangsa. Sampai di sini persahabatan kita. Dan tidak ada lagi persaudaraan di antara kita. Ngurah Rai! Memang tidak mudah untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Masih panjang perjalanan kita untuk memerdekakan Republik Indonesia. Tapi saya, I Gusti Ngurah Rai, sebagai pemimpin markas besar, akan tetap berjuang untuk Indonesia. Sekarang saya perintahkan kepada seluruh pasukan, kembalilah ke daerahmu masing-masing. Jaga kemerdekaan ini. Saya percaya kalian semua adalah putra-putra pilihan Bali. Untuk itu, sekarang kembalilah ke daerahmu masing-masing. Temui anak istri dan keluarga kalian. Sampaikan salam saya kepada mereka. Desa ini, dan Desa Marga.
Raja. Cut.